Dampaknya sangat serius, karena ini kan jadi dari perhatian dunia internasional, dan ini kejadian langka. Sehingga, kalau sampai terjadi dan kita tidak mengharapkan itu, penyebaran yang tidak kita harapkan terjadi di Indonesia itu akan tercatat di dalam sejarah. Ketika dunia internasional, semua pada sibuk dan serius menangani ini, Indonesia itu apa namanya ya, single out sebagai suatu negara yang tidak melakukan tanggung jawabnya, dan itu bencana besar untuk kita. Dan jangan sampai itu tercatat di dalam diplomasi kita, karena itu sangat serius sekali ya. Tahapan-tahapan diplomasi menerangkan ke dunia internasional, kita lakukan supaya apa, supaya ada disclaimer tadi ya. Bahwa Indonesia sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya sesuai dengan ketentuan dunia internasional. Jadi, memang kita tidak bermaksud membesar-besarkan bahaya yang ada. Kita tetap proporsional, ya, tapi tanggung jawab, ya, timeliness, ketepatan waktu memberikan data kepada media internasional, ya proporsional, kapan Anda bicara faith, kapan Anda bicara reason, karena berhadapan dengan media barat yang sangat rasional, itu juga harus diperhatikan. Kita harus menjadi bagian dari komunitas internasional untuk memberikan respons yang yang tepat kepada bahaya ini. Karena ini sudah, sudah bukan masalah Cina lagi, bukan masalah Iran lagi, tapi ini masalah global. ya Sudah dinyatakan sebagai darurat dalam tingkat yang maksimum. ya Jadi kita Uh, cobalah punya sense of urgency dan kita mempunyai kewajiban menjelaskan kepada dunia internasional karena kita bagian daripadanya dan sesuai dengan pembukaan UD45 kan yeah. turut serta perdamaian dunia dan uh, okay. itu segala macam ya kalau terkait konteks uh, misalnya begini, uh, terkait dengan konteks apa yang dilakukan oleh pemerintahan uh, Saudi Arabia pemerintahan Arab Saudi terkait penghentian uh, jama' umroh ada apa penanganan yang spesial tidak atau penanganan yang khusus tidak komunikasi yang harus dibangun antara pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Arab Saudi memang sudah ada empat sikap sih yaitu menghargai keputusan pemerintah Arab Saudi ini apa keputusan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi untuk melakukan pencegahan dan lain sebagainya tapi kemudian yang ketiga adalah kalau tidak salah adalah bahwa jamaah Indonesia yang sudah ada di sana tetap diizinkan untuk beribadah dan jamaah yang apa yang sudah akan berangkat juga dipersilakan untuk bisa diterima begitu. Nah, ad, perlu ada nggak uh, hal khusus diplomasi khusus yang dibangun karena terkait dengan jamaah dari Indonesia cukup besar ini untuk bisa ke tanah suci di Arab Saudi sana. Perlu tidak? Apakah sudah dilakukan oleh pemerintah menurut anda oleh Menlu kita atau masih belum sejauh ini? Saya rasa perlu Indonesia uh, terus berdiplomasi kepada pemerintahan Arab Saudi jika keadaannya berkembang positif, kiranya polisi itu secara gradual bisa dilonggarkan. Karena ini kan kita bicara masyarakat kita yang ingin ibadah, ada ribuan yang sudah tunggu lama, dan kalau pemerintah bisa mengupayakan membatalkan itu mungkin sudah impossible ya, nggak mungkin ya, karena itu adalah kedaulatan dari pemerintah Arab Saudi. Tapi mungkin permohonan untuk secara gradual sesuai dengan perkembangan yang ada kalau berkembang positif, maka Uh, masyarakat kita yang sedang tunggu itu juga secara gradual untuk mulai bisa melakukan, ya, untuk dilonggarkan uh, kebijakan ini. Karena mengingat begitu banyak yang sudah lama tunggu, tapi tiba-tiba tidak jadi. Tadi dikatakan hitungan jam, kan? Karena itu, pemerintah perlu menunjukkan kepada konstituen masyarakat kita ini bahwa ada upaya real kepada pemerintah Arab Saudi, karena gini sikap pemerintah terhadap masalah ini bisa subjektif, bisa objektif juga. Itu tidak terhindarkan ya. Kita tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri dari atau kedaulatannya Arab Saudi. Tapi yang kita bisa upayakan adalah secara gradual kalau bisa itu dilonggarkan dari waktu ke waktu dalam minggu-minggu ke depan ini karena masyarakat kita menanti kapan mereka yang dibatalkan terutama yang sudah ke bandara dan Kemudian, juga yang transit kemarin pasti menunggu lagi, gitu ya. Kapan ini bisa dilaksanakan, dan kalau bisa, pemerintah mengupayakan itu sesuatu yang cukup signifikan untuk kepentingan masyarakat kita.